Mantap nih Gospinya. Ini seminggu lagi ya open. Wah, green opening nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mopi Tanam Nangkur, salam pengangguran Tabalong, Kalimantan Selatan. Oke, ini kita kunjungan ke Tangki Joe Garden milik Om Isi. Tuh anggur Gosvi udah mulai menghitam. Oke, langsung aja kita spill. Mantap nih Gosvinya. Ini seminggu lagi ya open. Wah, green opening nih. Hai, ini nah. Mantap nih. Dedeh. Tangki Joe Garden ya. Ini. Oh iya, buang-buang ya. Ini sayangnya nak pecah nah. Ini yang tamakin nah, gede-gede nah. Kembang bertahan. Oh, entresnya nih. Bawa entresnya. Ini keras dibuangin masih. Yang apa ini? Tamaki tadi lah. Tamaki. Tamakinya nih gede-gede. Sades. Press ini memang lambat kayak. Nah, aku nggak punya ya ini press. Sama-sama nih waktunya. Iya, kok masih berubah ya? Lebih cepat itu. Gosby nah, ya? Ini kan sudah mulai nah. Mulai agak nguning dikit. Nah, ini nah nih, mahintam tuh nih. Nah. Nih. Oh iya, punya saya banyak juga nah. Putih-putih gitu deh sekarang ya. Tam. Musim kayaknya tuh. Kalau ini hilang jadinya. Jadi hilang. Tamaki. Minggu depan berarti sekarang tanggal 24 pas tanggal 30-an ya 30-an. Oh ya, fresh-nya lambat berarti ya. Baru merah 1-2. Nih fresh-nya. Oh, ini yang girang-girang nih kena sama. Masya Allah. Itu teman. Itu lah itu kan semalam itu udah mano. Yakin belum tahu angin mesti. Karena direndam di banyu sempurnya. Helikopter tipis-tipis nih anggur Tabalong. Tangki hijau dan. Biasanya disambung. Cepat semprotnya. Tapi ceprot bisa mati juga, gosong kembangnya. Berarti mantap. Berarti kayak punya panah, Pak. Pak Yoi, Pak Batur ya, pertama itu. Beti nyaman, Mas. Ini gimana ini? Jadi kafenya gimana ntar? Enggak belum ini berarti ya. Buka petik buah dulu aja ya. Anu kita orangnya enggak beda. Kemarin ada yang nanya butuh karyawan nggak katanya gitu, tapi belum ada yang inbox. Penyiraman ini gimana masih Pak? Penyiraman setiap hari kalau mungkin kemarau. Karena pakai irigasi tetes, paling enggak 40 menit lah, 40-50 menit lah setiap hari. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Tetap semangat merawat tanaman anggurnya. Salam pengangguran Tabalong, Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.